Saya yakin daripada jumlah peratusan keluar mengundi yang kita jangkakan agak tinggi pada kali ini, 80% akan memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional. Dan ianya mempunyai asas yang kuat, dan saya percaya ianya dapat dicatatkan. Dalam PRU yang ke-15 baru-baru ini pun, kita telah berjaya mencatatkan kejayaan di 23 kawasan Dewan Undangan Negeri. Maknanya kita perlukan hanya beberapa kawasan saja lagi untuk membentuk sebuah kerajaan. Dan ini satu perkara yang boleh kita capai, oleh kerana sekarang isu di bawah juga cukup kuat menentang pentadbiran yang sedia ada, dan harapan kita rakyat negeri Selangor ini akan dapat melihat bahawa Perikatan Nasional mampu menyelesaikan masalah rakyat dan juga negara. Dato' Sri kalah kepada Menteri Besar Selangor di Gombak. Apakah Dato' Sri yakin akan menang dengan Menteri Besar yang sama itu? Kalah dalam satu pilihan raya tak semestinya kalah dalam semua pilihan raya. Mungkin situasi pada ketika itu saya bukan berdepan dengan Amiruddin. Saya berdepan dengan keseluruhan jentera Pakatan Harapan di peringkat nasional. Mereka memang merancang untuk membunuh kerjaya politik saya. Saya redha dengan keputusan yang telah dibuat oleh rakyat. Tetapi sekali lagi, rakyat yang memberikan sokongan kepada Pakatan Harapan di Gombak melihat kegagalan pemimpin yang diangkat untuk melaksanakan tugas kerana tidak ada kekuatan, seolah-olah pemimpin-pemimpin di bawah ini menjadi pak turun, tidak ada prinsip, tidak berani menyatakan sesuatu kepada pemimpin di atas. Jadi perkara ini sedang menjadi rungutan. Rakyat mahu melihat ahli parlimen, kerajaan yang dapat menyelesaikan masalah rakyat. Tapi ini tidak berlaku. Dato' Sri, tadi Dato' Sri cakap Dato' Sri secara peribadi mungkin tidak akan bertanding untuk di sekarang. So, boleh tak Dato' Sri mengesahkan Dato' Sri memang tak akan bertanding atau macam mana? Atau sementara sahaja, nak berehat? Saya dah beritahu, itu pendirian peribadi saya. Sejurus selepas PRU yang ke-15, saya telah sedaya upaya saya memberikan khidmat selama 7 penggal. 1 penggal di Ulu Kelang, 3 penggal di Bukit Antarabangsa, 3 penggal di Parlimen Gombak, 7 penggal. Ini satu tempoh yang agak panjang. Dan saya percaya hari ini Perikatan Nasional mempunyai calon-calon muda yang berpotensi, yang mampu melaksanakan dasar dan idealisme Perikatan Nasional. Saya akan terus memberikan sokongan dan dukungan kepada Perikatan Nasional. Sebab itu apabila saya diarah oleh Presiden Parti untuk memastikan Selangor ini bersiap sedia untuk menghadapi pilihan raya, saya telah mengadakan beberapa siri pertemuan, perbincangan dengan Perikatan Nasional, Bersatu, Gerakan dan juga PAS di negeri Selangor. Negeri Selangor walaupun punya jumlah kerusi yang agak besar, 56, tapi ini antara negeri yang pertama yang telah pun mencapai persefahaman pengagihan kerusi. Kesemua 56 kerusi telah pun disepakati oleh Perikatan Nasional di peringkat negeri. Dan sekarang kami menyerahkan senarai tersebut kepada peringkat pusat, dan sekiranya pusat bersetuju dengan persefahaman di peringkat negeri, maka selesailah pengagihan kursi di peringkat negeri. Diserahkan. Telah diserahkan. Saya telah pun membentangkan laporan ini kepada pimpinan Perikatan Nasional Tertinggi Nasional sebanyak 2 kali. Dan nampaknya mereka berpuas hati dengan proses rundingan. Dan kami telah pun memulakan proses untuk mengenal pasti calon. Maknanya kita sudah agak ke hadapan dalam menghadapi pilihan raya negeri Selangor. Sekiranya diarahkan oleh pimpinan Perikatan Nasional untuk bertanding, adakah Dato' Sri akan menurut perintah? Belum ada perbincangan resmi ke arah tersebut.
Tetapi sebagai orang parti, saya patuh kepada keputusan parti. Walau bagaimanapun, saya menghargai kepimpinan Perikatan Nasional yang juga mengambil maklum penderian saya yang telah saya sampaikan kepada Presiden Parti.